Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Bandung Raya masih mendominasi perolehan medali pada setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pada pelaksanaan Popda ke-12 tahun 2018 yang berakhir pada Jumat kemarin, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat menguasai 5 besar. Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Barat ke-12 tahun 2018 akhirnya berakhir. Kota Bandung tampil sebagai pengumpul medali terbanyak dengan raihan 78 medali emas, 47 perak, dan 62 perunggu. Peringkat kedua ditempati Kabupaten Bogor dengan 33 medali emas, 34 perak, dan 33 perunggu. Disusul Kabupaten Bandung di posisi ketiga dengan raihan 20 medali emas, 23 perak, dan 35 perunggu. Untuk kategori perorangan, medali terbanyak diraih Prada Hanan F asal Kota Bandung yang tampil di cabang olahraga renang dengan raihan 5 medali emas. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Dispora Jawa Barat Agus Komarudin mengungkapkan perolehan medali pada Popda ke-12 tahun 2018 masih didominasi Bandung Raya. Pihaknya pun akan mencoba beberapa strategi untuk meningkatkan prestasi di daerah lain. Minimal kabupaten dan kota lain dapat menyamai prestasi yang diraih Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Kota Bandung dengan 78 emas, 47 perak, 62 perunggu, Kabupaten Bogor 33 emas, 34 perak, dan 33 perunggu, Kabupaten Bandung 20 emas, 23 perak, dan 35 perunggu. Peringkat keempatnya Kabupaten Bandung Barat 18 emas, 34 perak, dan 29 perunggu. Dan peringkat kelimanya lah Kota Bogor 16 emas, 16 perak, dan 23 perunggu. Ini masih didominasi oleh Bandung Raya dengan Kota Bogor. Yang diharapkan Pak tadi? Ya, kita mencoba untuk ada strategi bagaimana nanti kota kabupaten lainnya itu untuk mendekati prestasi ini dengan Kota Bandung. Itu dia terlalu jauh selisihnya ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, Yuda M. Saputra mengatakan, kendati masih didominasi Kota Bandung, hasil pelaksanaan Popda tahun ini sangat mencerminkan pola pembinaan yang dilakukan kabupaten dan kota sudah berjalan. Untuk Popnas, pihaknya akan mensentralisasi cabang olahraga di kabupaten dan kota sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut. Yang begitu banyak yang dibandingkan dengan Popda yang lalu, ini mencerminkan bahwa yang dilakukan di masing-masing kabupaten sudah berjalan. Mungkin ada yang boleh ditingkatkan. Memang ini masih dominasi Bandung. Jadi belum ada pemerataan di masing-masing kabupaten kota. Tapi dari aspek pembinaan sudah kelihatan. Tapi karena Bandung memang dari aspek venue atau aspek sarana prasarana cukup lengkap, sehingga Bandung lebih unggul. Tapi ke depan, mungkin kita kalau menuju Popnas, kita harus melakukan sentralisasi di masing-masing kabupaten. Irfan Haryadi, Bandung TV.